apalagi balikin like apa lu jangan bully dia deh apa kira-kira. Ya maksudnya kalau saya di lokasi syuting nyaman sama semua pemain ya. Nyaman sama satu pemain doang. Enggak, kamu jangan sama kamu gua. Iya. Sama gue. Iya. Sama gua. Soalnya kan dia syutingnya sama kamu. Karena aku juga sebenarnya kenal sama Misha tuh dari kecil, cuman kamu enggak. Jangan ngomong kayak gitu dong. Oh iya, maaf. Kenapa? Karena kayak begede amat. Kamu enggak anggapnya kenapa maksudnya? Enggak, kok apaan sih? Kamu emang enggak. Enggak, yang waktu kamu masih segini kan. Iya. Kamu di SMA, Syah. Hah? Iya, kamu di SMA, aku SD. Ya udah gitu. Aku ya suatu kehormatan lo bisa main sama. Apa sih? Gua, Siva tuh permainan actingnya luar biasa banget. Sih gua kaget banget soalnya dia nggak pernah pakai bantuan air mata. Dia selalu pasti nangisnya, nangis on set, on cam. Dan salah satu dari pemain yang gua kenal yang selalu menggunakan hatinya untuk bermain, bukan menggunakan pikiran tapi menggunakan hati. Ya ampun, Sya. Kamu udah makan belum? Belum, makan. Mau makan apa? Sama banget. Misha juga totalitas banget kalau syuting ya. Terus, salah satu, ya sama kayak Misha tuh salah satu artis yang menurut aku keren sih. Laki-laki, tapi kalau nangis tuh keren banget, tapi tetap men. Enggak, maksud aku gitu. Kamu tuh kalau nangis tetap keren gitu. Thank you. Main sama kamu jadi enak sih sebenarnya. Enggak juga sih. Nah soalnya kita ngebangun chemistry untuk karakter kita masing-masing tuh benar-benar kita telusurin, kita omongin bukan cuma sekedar kayak okay, ready set action terus kayak kita dia sendiri gue sendiri nggak, kita kayak saling bantu gitu. Tapi kalau dibandingin sama Haiko sama Zopan kita belum ada apa-apanya. Iyalah. Alhamdulillah. Aku sih seneng aja berarti kita berhasil memerankan peran itu. Jadi ya puji Tuhan kalau ada yang baper. Ada yang marah, ada yang kesel, ada yang suka ya. Itu kan bentuk-bentuk emosi yang bagus kan. Daripada nggak ada emosi sama sekali, flat gitu kan mendingan kayak begitu. Gua sih, kalau sama Angela tuh kebetulan kan emang orang netizen tahu dia punya pacar kan. Kalau si Siva kan emang kebetulan nggak ada pacar. Jadi kebetulan emang nggak ada. Ya nggak kebetulan sih. Dia memilih untuk nggak punya pacar deh tuh. Iya. Jadi orang tuh banyak yang jodoh-jodohnya lebih beda sih waktu kalau sama Angela sama dia. Kalau sama dia tuh kayak soalnya sama dia tuh adegannya tuh lebih dalam daripada waktu sama Angela. Kalau sama Angela kan adegannya kebanyakan tuh marah-marah lah apa dan segala macam. Kalau sama dia tuh dalam kayak nunjukin kalau gue beneran sayang banget sama dia. Kayak dia perempuan yang berbeda dari perempuan yang gue kenal gitu-gitu. Tadi Marcel ngomong Marcel punya pacar. Marcel tuh ya makanya ada pembarannya dia bakal ngomong segera punya pacar. Iya, cuman laki katanya kan. Gitu-gitu. Ya lo ya lo kalau menurut gua lo masukin klip itu ke televisi itu salah lo sih, bukan salah gua. Udah jelas banget bro ya kali deh gitu. Nah ini kan ada cewek cantik juga sih. Iya, dia cantik, cakep, baik banget, terus agamais banget, tapi beda agama, susah. Ya mungkin jodohnya nanti kamu siapa? Jodohnya kira-kira siapa nih? Tuh kan gak ada yang tahu. Jodohnya itu makanya penonton harus cari Tuhan dulu baru cari jodoh. Bukan cari jodoh dulu baru cari Tuhan. Kebalik, cari Tuhan dulu baru cari jodoh. Gue 33 tahun belum dapat karena gue belum pernah cari Tuhan. Gue baru 3 tahun cari Tuhan. Jadi cari Tuhan terus. Yoi. Nah itu gimana curhatnya dari gimana melihat? Oh dia gak perlu dikasih tahu, dia juga udah tahu. Iya, Misha tuh suka curhat juga. Kita sharing. Sering banget sharing sih untuk masalah jodoh, untuk masalah kehidupan. Tapi secara general ya, ini besar sih masalahnya kita soal cek gitu. Seperti ini. Baik di sinetron maupun di kehidupan nyata. Kalau aku sih, alhamdulillah Misha itu orangnya emang humble, icebreaker juga. Jadi nggak terlalu sulit juga sih untuk membangun chemistry ya. Dan kita sering banget sharing, jadi mungkin itu salah satu faktor yang bisa jadi dapat chemistry-nya. Amin. Tapi kabar-kabarnya di gosipnya kata Siva lebih dekat juga sama Rangga. Gosip men, berapa tahun lu digosipin sama siapa tuh?
Tapi ya gitulah. Kalau melihat kedekatannya antara Rejima sama Rangga Ajok gimana? Semuanya deket kok. Maksudnya gue juga deket sama Angela, gue juga deket sama Eko. Karena kita tuh kan syutingnya hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari, kita syutingnya tiap hari kan. Dan pemainnya cuma itu doang. Plus ditambah keluarga banget. Iya, ditambah PSBB dan Corona, jadi kita nggak bisa ketemu sama teman-teman juga. Ketemunya itu doang. Jadi semua itu udah temen banget. Tuh. Udah. Rejima gimana? Apa? Sama Rangga. Coba apa lagi? Syah, balikin lagi. Apa? Ngomongin lagi, Syah. Apa? Jawab. Apa? Lu jangan bully dia deh. Apa? Kira-kira cocok gak nih mereka? Rangga sama ini pacaran sama Rejima. Enggak, dia cocok sama gua. Ya. Kamu cocok sama aku aja. Iya, Mas Ariel sama Intan. Ya. Mas Ariel sama Intan. Thank you, dukung kita. Dukung kita, coblos nomor lu. 3.